Yes, Erwin Gutawa bermain full time saat bertandang ke Persib Bandung dalam lanjutan putaran kedua Liga 1 Indonesia. Laga yang digelar di Stadion Pakansari Bogor itu menjadi ajang pertunjukan bagi Erwin Gutawa kalau kualitasnya setara dengan pemain asing yang bermain di Liga Indonesia. Hal itu ditunjukkan saat pemain asing Persib Bandung menjadi korban Erwin Gutawa dalam menggalang pertahanan pasukan Ramang bersama Yuran Fernandes. Terdapat suatu momen yang menarik, saat terjadi duet Erwin Gutawa dengan Mark Lok yang tidak dapat terhindarkan, hasilnya pun mengejutkan. Pemain Persib Bandung yang agak bertubuh besar dibanding Erwin langsung menghindar dengan gerakan tutup badan oleh Erwin Gutawa. Berawal tendangan pojok yang berhasil disundul keluar oleh Yuran Fernandes, lalu bola diambil kembali oleh Rizaldi dan mengirim umpan ke Mark Lock yang mencoba berlari dari sisi kanan pertahanan pasukan Ramang. Marklock yang akhirnya menguasai bola langsung berhadapan satu lawan satu dengan Erwin Gutawa. Back andalan pasukan Ramang tersebut dengan ketenangannya mampu membaca arah gerakan Marklock yang mencoba melewati dirinya, akhirnya pun pemain asing tersebut langsung terjungkal dengan pembacaan bola yang baik dari pemain lokal pasukan Ramang itu. Di menit 59 terjadi lagi duet one by one Erwin dan Mark Lok, tapi lagi-lagi gerakan Mark Lok berhasil dibaca oleh Erwin dan menghalau tendangan Mark Lok. Di akhir tambahan waktu pun Erwin berhasil meng-clearance bola dari Mark sampai-sampai Mark agak kesal dengan menendak pantat dan kepala Erwin Kutawa. Bagaimana pendapat kalian dengan duel kedua pemain tersebut? Tulis di bawah kolom komentar ya. Terima kasih banyak telah menonton berita terbaru dari channel Pasukan Ramang PSM. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kami bertambah semangat membuat konten-konten terupdate Pasukan Ramang berikutnya.